Tanya belum sadar juga. Gimana caranya ya? Saya ngebantu dia biar cepet sadar. Apa ada cara lain? Aku harus tahu keadaan Fanya. Apakah dia sudah terlepas dari jurusnya? Aku khawatir. Farah dan Bang Junet udah tahu. Apa Bang Agi juga udah tahu? Gue heran. Laku udah nolok. Gue totok berapa sarapnya. Masih belum sadar juga. Kagak ada respon lagi. Kagak apa-apa, Gi. Berarti ilmu lu tuh masih cetek. Cetek? Emang kali. Kodok sih mainnya di kali. Tapi masih bagusan kodok deh, daripada lu kayak cacing tanah. Salatullah Salamullah Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah. Bu, capek ya? Istirahat dulu, Bu. Panji mau pijitin, pasti capek. Sekalian juga sholawatan, biar hati ibu tenang dan bahagia. Sholatullah Salamullah Ala Toha Rasulillah. Aku jadi kangen sama anakku. Aku benar-benar udah kehilangan anakku. Sangat kehilangan Panji, anak kesayanganku, kebanggaanku. Tante Tiara. Wow, mau kemana ya? Ribet amat tuh anak kelihatannya. Bola matanya kenapa gerak-gerak? Ada yang aneh nih. Jangan-jangan Fanya sengaja. Tapi apa maksudnya ya? Fatih. Ternyata lo peduli juga ya sama gue. Fanya, jadi dari tadi kamu cuma ngerjain saya? Kamu emang benar-benar ya, Fanya. Tahu gitu saya pulang aja, saya ada urusan. Beh, Fatih balik. Fatih, Assalamualaikum. Fatih. Udah, gak usah dikejar. Duduk. Ih, Babe, ganggu aja kebahagiaan Fanya. Kan kapan lagi Fanya disolawatin sama Fatih? Gak lo kebangetan ngerjain orang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mama, Papa, Fatih. Mama. Akhirnya kamu pulang juga, Nak. Alhamdulillah. Mama kangen sekali sama kamu. Fatih juga, Ma. Fatih kangen banget sama Mama. Itu Papa, Nak. Pak, Fatih juga senang banget. Papa baik-baik aja. Dan kita bisa kumpul lagi. Fatih tahu, semua masalah ini pasti gara-gara Putri Bunga. Makanya Fatih mau cari tahu siapa Putri Bunga itu.
supaya kita bisa kumpul-kumpul bareng lagi. Kamu gak perlu khawatir sekarang, Fatih. Putri Bunga itu... Mas, Fatih itu kan baru nyampe. Kasihan dia capek. Biar dia mandi dulu ya. Apa Mama udah tahu ya siapa Putri Bunga itu? Kamu mandi dulu ya, Nak. Nanti Mama siapkan makanan untuk kamu. Iya, Ma. Farah, kenapa kamu berani sekali memotong ucapanku? Kenapa Fatih gak boleh tahu? Maaf, Mas. Bukan maksud aku berani memotong ucapan kamu. Kalau menurut aku, kita gak perlu kasih tahu Fatih, Mas. Kamu lupa dengan ancaman Tiara. Aku mengkhawatirkan Fatih, Mas. Siapapun yang tahu identitasku, aku pastikan akan mati. Kenapa keadaanku seperti ini? Seharusnya aku bisa melawan Tiara. Mas, aku minta tolong sama kamu. Maukah kamu merahasiakan masalah ini dari Fatih? Iya. Tadi saya hampir tahu siapa Putri Bunga itu. Dan kayaknya Mama juga tahu. Tapi kenapa tadi Mama kayak ngalangin saya buat tahu siapa Putri Bunga itu ya? Aneh, ada apa ya?